kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang lumayan panas-panas jos. Datang dari Menteri Pertahanan kita Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto bos, yang kini akhirnya menyorot sikap tak benar, sikap sengkerot dari kelompok geng negara-negara barat. Beliau pun ternyata juga ikut geram nih bos. Pasalnya geng negara-negara barat ini pun membuat standar ganda untuk negara Palestina, di mana salah satunya beliau pun mengungkapkan bahwa mereka mengajar tentang nilai-nilai HAM, hak asasi manusia bos. Tapi kalau anak-anak dibom, bukan pelanggaran HAM. Nah, sangat-sangat hamsyong. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah mengejutkan, baru-baru ini tetangga satu daratan kita, yaitu warga negara Papua Nugini, ternyata ramai-ramai nih bos. Penduduknya lebih memilih pindah ke Indonesia karena suatu alasan tertentu. Nah loh. Lantas kini pertanyaannya, bagaimanakah sikap dan pernyataan Pak Prabowo yang geram terhadap standar ganda negara-negara barat ini? Dan mengapa warga Papua Nugini ramai-ramai pindah ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto bos, yang kini akhirnya ikut geram dan menyorot standar ganda yang diberlakukan oleh geng negara-negara barat terhadap Palestina. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, saat beliau berpidato dalam acara Rakernas LDII di Jakarta Timur pada Selasa 7 November 2023 kemarin, Pak Prabowo pun dengan tegas menyindir negara-negara barat yang ternyata selama ini bermuka dua bos. Muka depan, muka belakang, muka atas, muka bawah lain semua rupanya ya kan. Beliau pun lantas mengungkapkan bahwa ada beberapa negara barat menggunakan standar ganda dalam menyikapi serangan brutal militer Zionis Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza Palestina. Bapak Menteri Pertahanan Indonesia ini pun menjelaskan bahwa selama ini negara-negara barat mengajarkan dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Namun ketika melihat Palestina, mereka pun seolah-olah tak melihat apa-apa bos. Padahal udah hancur lebur ya kan. Negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara itu hanya diam dan menganggap serangan Israel yang menewaskan ribuan warga sipil Gaza itu bukan pelanggaran HAM. Nah, dalam pidatonya Pak Prabowo pun mengatakan bahwa diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. Jadi ada satu pelajaran hak asasi untuk satu kelompok manusia, dan satu kelompok manusia yang bebas itu namanya standar ganda. Tegas Pak Prabowo Subianto di depan banyak orang bos. Nah, kini sudah jelas nih, bahkan pemerintah kita pun kini menyebutkan dengan lugas bahwa sikap dan sifat dari geng negara-negara barat itu tidaklah benar, dan mereka siapa lagi kalau bukan Mamarika and the Gang beserta antek-anteknya bos. Jadi standar HAM mereka itu ya bukan benar-benar untuk membela hak asasi manusia bos, tapi digunakan sebagai alat dan senjata untuk kepentingan negara dan kelompok mereka saja. Nah loh, cukup-cukup hamsyong. Oke, lanjut. Sebelumnya Menteri Pertahanan Indonesia ini juga pernah mengekspresikan kegeramannya terhadap geng negara-negara barat bos. Jadi yang sekarang ini untuk kedua kalinya. Dan sebelumnya, hal ini pun juga telah disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam acara Siltanas ICMI di Makassar pada pekan lalu. Pada saat itu, Bapak Prabowo Subianto pun mengaku kecewa karena negara-negara yang mengaku menjunjung tinggi HAM itu malah membiarkan Israel terus membombardir Gaza, Palestina. Padahal selama ini mereka lah, negara-negara barat itulah yang selalu mengatur tentang HAM.
mengajari tentang HAM. Bahkan negara kita Indonesia pun dulu pernah disanksi sampai diembargo oleh Amerika gara-gara juga soal HAM tahun 1999 silam, bos. Nah, kini mereka kebalikannya. Dan amsyongnya, tak ada pula negara-negara barat seperti Uni Eropa dan Amerika yang berani memberikan sanksi kepada Israel. Bahkan ICC yang kemarin mau menangkap Putin pun kini malah diam, bos. Lanjut Pak Prabowo katakan, sayang disayang. Mereka banyak mengajarkan demokrasi. Mereka ajarkan hak asasi manusia. Tapi begitu ada sebuah negara yang bom rumah sakit, yang bunuh anak-anak kecil, mereka diam seribu bahasa, ujar Pak Prabowo. Beliau pun lantas menilai bahwa negara-negara barat selama ini hanya berkoar-koar doang soal HAM. Tapi nyatanya tak memperhatikan nilai-nilai HAM. Pak Prabowo katakan, mereka yang mengajarkan kita hak asasi manusia. Jadi ternyata saudara-saudara, apa yang diajarkan seringkali bukan itu yang diyakini, ujar Pak Prabowo. Nah, memang pantai lah kan bos geng-geng negara barat ini. Ternyata dari dulu sampai sekarang rupanya ya masih sama aja ya kan sifatnya. PBB mana nih PBB ya kan? Kok nggak gerak-gerak dari dulu ya kan? Udah 1 bulan nih, belum gerak-gerak juga nih bos. Oke, kabar selanjutnya datang dari tetangga satu daratan kita yang kemarin tak mendukung resolusi damai PBB untuk Palestina, yaitu negara Papua Nugini, bos. Kabar terbarunya, ratusan warga dari tetangga kita ini pun ternyata baru-baru ini ramai-ramai pindah memilih menjadi warga negara Indonesia, bos. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Hal itu pun mereka lakukan karena ternyata mereka ingin mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang lebih mudah didapat. Dan pindahnya sejumlah warga Papua Nugini ini pun disampaikan langsung oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri atau BPPKLN Papua. Di mana warga yang pindah menjadi WNI ini pun mencapai 110 orang, bos. Bukan kaleng-kaleng ya kan? Dan hal ini pun mencuat setelah pertemuan RIPNG, Joint Verification Exercise on Border Crossing di Moso, Jayapura. Dan dari ratusan warga PNG ini, ada sekitar 30 kepala keluarga yang pindah ke Kampung Moso, Distrik Muara Tami di Jayapura. Nah, dengan ini sebenarnya terbukti nih bos. Terbukti bahwa Papua Indonesia lebih layak dan lebih mudah diakses fasilitasnya daripada negara tetangga kita. Pasalnya dijelaskan bahwa masyarakat Nyaukono Papua Nugini pindah ke Indonesia karena ingin mendapatkan layanan kesehatan dan fasilitas umum di Indonesia. Dan terbukti kini nyata bahwa Indonesia benar-benar memperhatikan tanah Papua. Bahkan warga-warga negeri sebelah sampai berbondong-bondong pindah ke Indonesia, bos. Mantap, mantap, jos. Jadi ya, harapannya janganlah sampai Papua lepas dari Indonesia, bos. Oleh karena hasutan, hoaks, dan propaganda yang disebar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab yang dibekingi oleh negara-negara pencetus HAM tadi, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomex, Indo Magazines.